saya terkesan sekali karena di Jogja ini sangat langka udang gajah. Dan ini pertama kali saya makan udang gajah di Jogja dan rasanya juga enak sekali karena rempahnya sangat masuk. Kemudian untuk unaginya ini sudah tidak ada durinya, jadinya saya makan tinggal dagingnya, mempermudah dan pastinya juga enak juga. Kita mengusung konsep yang tentang apa makanan yang ada di sungai. Kemudian kenapa kita pilih udang gajah dan unagi, karena keunikan dan kekhasannya masing-masing dari menu tersebut serta kelangkaan dari bahan menu tersebut. Cocok, nice.